Ranking FIFA Timnas Indonesia usai ditahan imbang Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2020. Belum ada pergerakan poin ranking FIFA setelah Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Rabu 22 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Skuad Garuda masih nangkring di peringkat ke-166. Piala AFF 2020 sebenarnya tidak masuk agenda FIFA. Namun, tiap pertandingan di turnamen itu masuk dalam status A match FIFA. Tapi, Timnas Indonesia belum mengalami pergerakan setelah ditahan imbang Singapura. Timnas Indonesia masih menduduki peringkat 155 dengan total 981,18 poin. Itu merupakan data terbaru yang diupdate FIFA pada 19 Desember 2021.